Pak Ustaz. Terima kasih banyak soalnya. Makasih banyak ya udah diundang di sini. Ayo coba. Aduh, gimana sih duduknya? Pasti ya, baru pertama kali pakai sarung ya. Sudah lama kok. Kamu kenapa sih duduk di sini? Kan ada tempat lain. Di mana sih kan di sana? Cara nungguin lagi kan? Pastinya kita paling modis dong di sini. Pasti mereka itu ya katro-katro lah penampilannya ya kan? Apalagi dia. Iya, apalagi Reva. Dia ya Allah. Iya Reva. Pasti dia bakal jelek banget ya. Pasti bakal kampungan banget ya kan? Tapi kayaknya dia udah nikah kan sekarang. Oh ya? Kamu gak tahu? Aku dengarnya gitu sih dari temen-temen yang lain. Aduh, bayangin aja badan dia tuh sekarang segemuk apa. Pastinya badan dia bakal melar, endut. Duh, pasti pipinya gede banget. Kayak badut gimana dong? Ih, jelek banget. Mana lagi dulu pakai segala buat nyanyiin kamu lagi. Yang gak mungkin lah, kan kamu yang paling cantik di sini. Iya dong, kamu juga cantik. Kita itu paling cantik di kelas kita, ya kan? Lihat aja, nanti siapa yang paling modus. Ya kan pasti kita berdua lah. Pasti kita. Yuk kita masuk. Emang udah siapa aja ya nanti yang datang? Ya udah kita lihat aja siapa aja yang datang. Okay. Dan pasti mereka terpesona banget lihat kita, apalagi yang cowok-cowok tuh. Ih, pasti seneng banget lihat kita. Tapi kita harus milih dulu ya. Gak mungkin dong kita suka sama teman kita sendiri. Gak mungkin dong. Kamu tahu kan selera aku kayak apa kan, ya kan? Gak mungkin dong. Yuk. Udah. X. Itu mereka. Itu kan Diki. Ya. Hai Dik. Hey. Hai. Lama banget sih. Dari mana aja? Duh. Dari rumah. Masih datang dong. Kita di mana nih duduknya? Sini aja deh. Yuk. Kamu masih kerja? Iyalah. Aduh. Rajin banget. Di mana-mana selalu kerja kolek, deh. Kolek bos. Ya ampun keren banget tau enggak? Sombong banget sih. Yang lain belum datang. Mungkin bentar lagi, tunggu aja. Udah lah, gak usah kerja terus. Aduh. Siapa tuh yang tabrak? Ya ampun. Yaudah, kita bawa ke rumah sakit ya? Siap dah. Bentar. Jangan dulu. Kita cek ininya dulu. Bentar. Masih bernafas, kemungkinan nggak apa-apa sih, cuma mungkin gara-gara otak ringan aja. Siap. Nggak tahu tapi di kaki. Iya, hati-hati kakinya takut ada yang patah. Ya, potong dulu, diurang dulu. Hati-hati. Bisa? Ya udah, antar dia dulu ke rumah sakit. Aku udah deket. Aku tinggal aja, nggak apa-apa. Oke, nanti siap, nyusul aja, dalam ya. Oke siap pak. Siap. Oke, aku nggak usah ganti baju dulu dah. Kayak gini juga kan. Yaudah. Nitip ya, Bang Ipul. Ya. Jadi selesaikan dulu semuanya di rumah sakit sampai clear. Keluarganya datang, tanya dulu ntar keluarganya kalau dia sadar. Kalau udah datang ya udah bisa ditinggal, tanyain berapa biaya rumah sakit, kita tanggung jawab. Oke. Okay. Siap. Berangkat aja enggak apa-apa. Aku jalan kaki santai aja kok. Siap, Pak. Oke. Okay. Wah, ada aja musibah. Aku tahu Edo capek banget nyetir kemarin dari Surabaya. Hati-hati. Kayaknya aku harus punya double supir deh. Kalau cuma Edo aja, kasihan dia kemarin dari Surabaya.
mudah-mudahan gak kenapa-kenapa tuh orang. Ini tuh acara reunian ya, buat silaturahmi. Jangan kerja terus dong, kalau kerja tuh di rumah. Aku setiap waktu tuh ada lawan. Wow, keren banget sumpah. Cocok tuh digebet tuh. Dia tuh suka bekerja keras, berarti dia tajir dong. Tapi kayaknya bukan tipeku deh. Soalnya keren, tipeku itu kayak polis-polis gitu gak sih? Ya, lupa. Oh, yang lain mana sih, lama banget. Biasa molor. Ah, kalian udah dari tadi di sini? Iya, sekitar 30 menitan ya kayaknya. Kalian nggak ngubungin yang lain? Udah, ada yang masih di kamar mandi katanya. Aduh, mana sih? Lalat banget sih. Lama-lama di kamar mandi, ujung-ujungnya penampilannya biaya aja. Ya kan? Juga ya. Aduh. Vina, waduh. Jadi sama GG sekarang. Ini GG betul? Mau kemana Pak Haji? Pak Haji mau reuni lah. Gak lihat cepet. Aku nggak mau banget. Dakwa lu? Hah? Dakwa. Aku yang isi doa terlagi. Reuni kan harus ada doanya. Ahlan wa sahlan. Marhaban ya Ramadan. Weh. Keren motornya. Keren mah kendaraan. Anak-anak juga keren-keren tuh, ada yang bawa mobil. Emang tahu siapa aja? Juga. Mobil siapa aja? Tahu lah. Kamu seriusan mau datang reunian? Lu nih, Tenggrang lu kesini. Ya, sendal. Gila. Jalan kaki, cuma deket doang kok. Jela. Ini seriusan mau ikutan reunian? Iya, kenapa? Kamu tahu nggak sih style kita jauh banget sama kamu? Kita tuh mau nge-DJ bro. DJ. Sambil karaoke ya? Gak ada DJ, gak ada karaoke di dalam, cuman makan-makan doang katanya. Tapi gak kayak gini juga. Ya itu, kamu seharusnya bisa memataskan dong acaranya gimana. Kan? Baru tuh helm. Oh iya. Aduh gila, sumpah. Udah lah, makan kita dong. Malu-maluin apa? Lu dengan cara berpakaian kayak gini, lu malu-maluin angkatan kita. Malu-maluin, sumpah. Jam tangan. Oh, cepat. Punya bapak lu? Bapak. Punya aku lah. Ya udah, ayo kita masuk. Duluan, gua enggak mau bareng sama lu. Amit-amit deh. Amit. Kalau udah nyampe dalam, lu anggap udah lupa sama gua ya. Malu gua cuma punya teman kayak lu. Kapan? Entar lagi juga kita ngumpul satu meja. Kan satu meja maksudnya. Iya, tapi kan kita bisa jauhan. Di grup sudah ada tuh yang datang kayaknya. Siapa yang datang tadi ya? Udah nge-pap itu. Mary. Bodo amat, ya udah sana duluan. Lu pakai celana dalam. Apaan sih? Ih, jangan gitu. Jangan usir. Wah, gawat sekarang. Mahal nih tas. Hah? Event organizer ya? Iya, jadi itu sekarang Gi. Wah, keren. Wah, ini. Senjangan. Ya udah masuk dulu. Ada satpam. Wah, enggak jelas nih tambah tua tambah anak kecil. Jaga dakwa lu. Amit-amit, sayang, kamu harus doain aku. Jangan sampai aku kayak dia. Amit-amit cabang bahagia. Tapi dia terlihat solehot. Dia terlihat soleh, sayang. Soleh yang kayak gimana? Solehot. Soleh. Lu lari bener lu nih, baret ntar motor gua. Ya udah, benerin. Udah, yuk. Bentar deh. Diki kan orangnya pekerja keras. Tapi lihat dong penampilannya. Ampun. Penampilannya cuek banget. Iya kan? Ya ampun. B aja. Ya itu, makanya aku bilang itu memang bukan tipe aku. Tahu enggak? Teman kita itu memang kayak gitu semua kayaknya. Iya juga ya. Kalau tentang fashion, jelek banget. Ya jelas senang kita dong, jauh dong, ya kan? Dari mulai kita masih SMA, kan penampilan yang paling menarik kita berdua. Pastinya. Nah, ini dia. Hai bro. Hei. Pacaran mulu. Siapa? Kalian? Gigi. Hai. Yang cerewet nih. Sini, duduk. Oh. Hah? Sayang katanya. Bentar, gue selama sama temen gue. Weh, lu bro. Ferry mana? Ferry belum sampai. Sayang, kamu gak mau di samping aku. Jalan. Hah, masih di jalan? Bosan dia masuk. Biarin pacaran duluan kok. Hei. Kamu gak mau di samping aku. Pacarnya dikatain budek tau gak? Ferry mana? Oh iya.
Ferry mana? Kayaknya duluan di sini deh. Hah? Enggak nih, enggak ada Ferry. Ferry siapa sih tadi yang Ferry? Oh. Yang miskin itu kan? Iya, cuman banget. Soalnya aku tadi itu ngomong sama mereka. Kenapa? Kamu sama Ferry di mana? Kamu aja ceritain. Si Ferry kan kamu enggak modelan mau tahlilan gitu outfitnya. Maksudnya? Bener sih hitam putih kan kita temanya hitam putih nih. Enggak. Dengerin lu ada nih. Sebenarnya. Masih Win, kamu enggak baca enggak, ini kan kebanyakan temanya hitam putih, banyak yang pakai hitam putih gitu ya. Kamu tahu, iya beneran si Ferry pakai hitam putih, tapi dia pakai sarung. Pakai baju apa itu? Ya udahlah, Vin. Dia kan lulusan pondok. Ngapain kita bermasyarakat? Tapi kan enggak selevel sama kita, Bro. Salah kostum kali ke sini dia pakai sarung ya kan? Emang mau tahlilan, mau kenduren? Iya, enggak banget. Malu-maluin. Ditambah dia pakai sandal jepit, guys. Ya, tapi Vin, dari SMA emang dia kayak gitu, malu-maluin banget. Ngapain sih dia ikutan reuni? Siapa sih ngomong dong? Yang undang Ferry ini siapa sih? Aku nggak tahu, saya ngomong. Kok gitu sih? Kamu seharusnya bentuin aku ngomong. Kenapa kamu diem aja? Apa kerja dong. Vina. Tunggu tuh tadi gue sakit. Pacaran atau gimana? Vina, kalian pacaran atau musuhan sih? Emang kayak gini sih. Oh, emang kayak gini. Modelnya gitu pacarannya ya. Pacarnya pipinya sakit banget, Vina. Emang udah kesering. Udah kebal ya. Gege, betah sama Vina. Oh, enggak. Dibetah-betahin. Biasa nih kucaci cilik. Oh, di betah-betahin atau betah? Hei, iya. Pakai kidal. Intan mana? Belum datang. Belum datang Intan? Belum datang. Serius? Cuma kita berdua yang on time, ya kan? Ada sini kan? Majemur banget. Halo. Besti-bestiku. Tolong. Tambah cantik aja sih. Kak Intan, tambah gini ya lama enggak? Iya, iyalah. Jadi, Duduk di mana ini? Hah? Tunggu di sini aja. Boleh. Enggak apa-apa sayang, aku rela kalau kamu sama dia. Enggak apa-apa, aku enggak cemburu sayang. Ayang. Enggak cemburu sayang. Aku enggak mau masuk neraka. Enggak apa-apa. Aduh, mereka nih, makanya udah makan tuh. Aneh ya, gemuk mah. Udah siap ketemu teman-teman lama? Siap sih. Cuma sayang pasti ada mantan kamu ya. Siapa sih namanya? Anak IPA itu kan? Eva. Ya udahlah. Itu kan cinta lama. Sekarang udah enggak ada apa-apa. Sekarang tuh aku sayang sama kamu. Pokoknya aku enggak mau ya kalau cinta lama bersemi kembali, oke? Iya, tenang aja. Sekarang di hati aku tuh dimana kamu. Kamu tuh bisa aja deh gombal. Kamu tuh bagaikan bidadari tak bersayap buat aku. Gak ada yang tergantikan. Udah deh, pokoknya kamu jaga hati lo ya, jaga mata. Pasti. Kalau ada Reva kamu gak boleh lihat kemana-mana. Iya, pasti. Oke? Oke, aku janji. Sip, yaudah yuk. Iya. Ini totokeknya yang mana sih sama-sama besar? Wah, Amir. Masya Allah. Lagi sekali ngeliat siapa? Gigi tadi. Ayang. Apa sih? Tolong. Ya udah kamu pesan aja. Udah minum teh nih. Udah. Nah ini dia. Wah, best couple nih. Waduh. Item. Hari. Bukan. Hai, sok tahu. Apa kabar? Halo. Hah? Kamu kok gitu sih? Sekarang kamu makin cantik sih. Ya iyalah kan operasi di Thailand. Aduh, aku jadi pengen kayak gitu. Ih,
Apa kabar? Baik banget. Burung. Tambah ganteng. Udah punya tunangan nih, Adel. Nah, kalian udah tunangan? Emang lu lengkap mati? Kok udah bilang sih kalau ngundang-ngundang? Ya, memang acara keluarga. Acara keluarga. Nanti kalau aku udah nikah sama Adel, aku undang semuanya. Oh, tenang. Panjat tebing. Iya, harus dong. Ada hajatan besar-besaran dong. Oke, panjat tebing, panjat pinang. Duduk, duduk dong. Duduk, siap, duduk. Gak bisa aja. Vina, eh serius, gua mau tanya ya. Vina gak ada serius di. Vina ini mana sih? Hah? Kok nanya kita sih? Saya kok gerah gitu sih, ketemu. Kenapa saya kok gerah? Sumu ya, sumu. Kalian ketemu Ferry nggak? Ini ya. Kenceng, kenceng. Pale lupe yang kenceng. Sabar ya sayangnya. Kemana kerudung kamu? Kok udah dilepas sih? Ya? Sejak kapan? Kamu hijaban? Seminggu. Seminggu? Seminggu kan kamu hijaban? Dia tuh kerudungan panjang-panjang. Sekarang malah dicat rambutnya. Bisa. Aku sempat sama dia terus ya. Kamu jangan... Itu cuma seminggu aja karena panas ya AC-nya. Mati jadi gerah deh, ya kah? Karena itu makin cantik, makin ganteng, lo gak? Ya iyalah. Sorry, lebih cantik tenangan aku. Aduh, yang bucin banget. Kok pacaran sih tunangan? Ntar pas nikah aku undang kalian semua. Harus sih, harus diundang sih. Pastilah. Oh iya, kalian tahu gak sih? Aku punya kabar hot tau gak sekarang? Apa-apa. Karena lo Reva kan? Oh. Aku tahu dari teman-teman yang lain, Reva itu sekarang hamil. Alhamdulillah dong. Dan pastinya pun. Kita orang juga sih. Serius? Udah punya suami kan? Oh, iya. Nur suaminya. Reva mantan aku. Ih! Mantannya Didan kali. Aku pengen hamil juga deh. Hamil, hamil. Gue pengen hamil. Sini gua santet lu. Gua isi kulkas kali perut lu. Mau. Tapi bayangin gak sih? Apa-apa? Reva itu kan dulunya sama nih kayak Ferry, miskin. Terus outfitnya tuh gak banget, kampungan ya gak sih? Dia tuh gak tahu diri. Sumpah. Nyesel paling dia tuh. Udah ninggalin gua. Tapi aku tuh... dikacangin. Penasaran banget tau sama penampilan dia sekarang. Maaf banget ya aku ngerepotin kamu. Ya ampun, gak ada yang repot lah dia. Ya aku gak enak aja sama kamu. Aku justru senang bisa jemput kamu. Ya ampun, udah berapa bulan sih? Udah masuk 5 bulan? Alhamdulillah, belum tahu cowok-cowok. Kayaknya aku bakalan target kamu deh buat bayi aku. Gimana kalau stroller? Boleh. Atau kasur bayi? Mau juga, ya udah aku beliin. Atau semua. Atau dua-duanya? Boleh. Ya ampun, makasih banyak ya, kamu tuh emang terbaik deh. Aku merinding. Semoga nanti aku bisa dapat suami yang baik kayak suami kamu. Amin. Dan pokoknya, bisa segera punya anak. Aku doain yang terbaik buat kamu. Aku makasih ya. Karena dari dulu kamu tuh baik. Kalau bukan karena kamu yang nyuruh aku belajar. Kalau enggak kayak gitu, aduh kamu tahu sendiri. Orang tua aku kayak gimana. Malah aku tuh yang berjasa banget sama kamu loh. Kamu selalu nemenin aku kemana-mana, jadi aku gak usah cari supir pribadi. Tanpa gaji pula, iya kan? Gak apa-apa. Seneng, yaudah kita masuk yuk. Ayah, suami kamu? Nanti dia nyusul. Yaudah gak apa-apa. Kalaupun dia gak bisa datang, nanti kamu pulangnya sama aku lagi. Kasih ya. Iya, yang pastinya kayak ibu-ibu lah. Ibu-ibu hamil gimana pedas terang, pipinya jambi, jelek. Pastinya kayak gitu kan? Iya, aduh mana sih dia, kok lama banget. Guys, tuh deh. Itu. Iya. Itu kok ya, komentar. Bener, buncit banget putnya. Ya ampun, buncit banget tau gak sih? Hai. Enggak usah deh, kayaknya soalnya kita gak bawa hand sanitizer. Maaf ya. Hey. Kejauhan, kejauhan. Yang kenapa sih, Pi? Pengen helping. Ya, kenapa ya? Jadi. Oh, aku ambilin. Diam, duduk, duduk, duduk. Biar saya ambil. Bentar, bentar. Duduk aja. Hari kan?
Iya. Ini lagi sok tahu aja. Kok jadi kayak gini sih sekarang? Ini enggak tahu perubahannya saya deh. Kan saya dari Thailand. Kok kecil suaranya? Udah, Is. Kalau kamu awalnya. Ini terus kamu. Kok pengen hamil dulu. Ya. Sih, norak banget. Bentar, kamu sejak kapan sih berubah jadi gitu? Pakai kas di jam. Oh, terima kasih. Sayang, kamu mau kemana? Kayaknya sayang kamu suka sama dia deh. Lu beneran hamil? Iya, aku beneran. Gua enggak tanya lu. Serius. Sayang, balik enggak? Balik enggak? Satu. Kenapa kayak kamu cemburu ya dia hamil? Jadi ngapain gua cemburu? Aku tahu kamu SMA juga suka sama dia kan? Dia yang suka sama gua. Berapa usia kandungan kamu dia? Ini udah berapa bulan? Baru masuk 5 bulan. Hah? Udah 5 bulan? 5 bulan. Kalian gak datang pas Reva nikah? Mbak, kita gak tahu ya kan? Ya kan kita gak diundang. Kita gak tahu, Pak. Jadi kalian gak ada enggak? Enggak, undangannya gak nyampe. Gak nyampe kan? Kalau undangannya. Gimana yang mau dateng? Kita tuh gak tahu. Dia tuh kayaknya nikah. Malu deh. Undangannya ke GG. Masa gak nyampe sih? Kagak ada mana. Oh, iya. Kagak ada. Walaupun tahu ya. Kita diundang sama Reva, nggak mungkin lah kita datang ya nggak sih? Mungkin di acaranya cuma kecilan-kecilan aja kasih. Sih. Nanya nggak level sama kita ya nggak beb? Nggak level banget. Sejak kapan sih kalian itu? Ya udahlah, kita ngumpul kan niatnya pengen silaturahmi makin dekat. Ya tapi kan enggak selevel aja sama kita. Vina enggak gitu. Boleh kayak gitu. Nah, kenapa lo enggak gitu? Kan kamu bela dia. Emang dia sama kamu. Riza, kamu tahu dia tuh banyak bantuin aku waktu SMA, kalau enggak karena dia aku udah enggak lulus. Oh, jadi kamu karena balas budi gitu kamu baik sama dia. Ada yang juga iya. Udah, kita nih di sini reuni, nggak boleh kayak gitu. Satu sama lain harus. Jadi ini aku ke toilet dulu. Ini ada yang kurang nggak? Sekalian aku orderin ntar. Ada. Tempe. Tahu. Nih, tempe. Tapi kamu mau ke toilet? Iya. Gak usah balik, nggak apa-apa juga. Tina, ya udah, kamu aja yang bayar kalau aku mau balik. Bercanda. Aku tuh orang deh, gue mau nambah masih. Apa diem? Fariza sekarang kerja apa? Kayaknya udah sukses banget ya? Iya dong, kerjaan aku tuh banyak banget. Aduh, numpuk banget, jadi uang aku tuh udah banyak banget. Kenapa dia? Pinjam dia 100. Hai, Mary. Buat biaya lahiran anak haramnya. Udah nilai besar ya kan? Iya. Alhamdulillah udah 5 bulan sih. Jadi biar gua ngomong sebentar boleh gak? Jadi istri orang dong. Emang nikah sama siapa sih, Dwi? Kamu nikah sama siapa? Sama om-om pastinya. Sama om siapa tadi? Om Burhan katanya. Beneran? Ya bisa sih kamu nikah sama om. Om, aduh level kamu kok rendah banget ya. Jangan-jangan dia jadi selingkuhan lagi. Jadi istri kedua. Bener. Ani. Gak boleh gitu. Makan. Ya ampun, Mek. Ini berlian asli nih. Pasti palsu dong. Gak juga. Hei. Udah nyampe. Udah tadi aku. Terus? Oh iya, aku ada musibah tadi. Musibah gimana? Teman-teman nabrak orang. Jadi aku suruh ngantar ke rumah sakit tadi. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, orangnya ketabrak. Tapi kayaknya enggak apa-apa deh. Pingsan aja sih. Cuman kayaknya katanya Bang Ipul tadi aman aja. Oke. Ya udah. Reva udah di sana kok. Udah, terima kasih banyak ya. Udah mau jemput karena aku memang padet banget. Jadi aku dipindah ke sini, tugas malah tambah banyak. Ya ampun, aku justru bilang makasih sama kamu, sama Reva karena kamu bisa nyempetin buat datang ke sini. Aman kok, lagi pula lagi kita di kota sendiri kan. Aku bangga banget sih Fer sama kamu. Apa? Iya, karena aku tahu kalian dulu kayak gimana, tapi sekarang makasih banyak, kamu juga banyak support sama kita. Ya udah, kalau gitu aku ya udah lanjut. Makasih ya, Bi. Oke. Istri kedua pasti dikasih barang murahan lah, ya kan? Kamu tuh emang di sini udah miskin. Terus kamu kan nggak level sama kita. Jangan jauhin diri kamu lagi. Mer. Mer, kamu bilang nggak selevel sama dia, tapi dudukmu deketan sama dia. Just maksudnya tahu, kayak Reva, mungkin kalau kamu gak nyaman gak apa-apa sini sebelah tidur. Lagian aku juga masih kangen kok sama kalian semua. Kamu nyuruh dia di sebelah dia. Aduh, Adel. Kamu gak
khawatir apa kalau didampak lebih ribut lagi sama dia? Mungkin, aku percaya kalau kalian orang baik. Oke, jangan percaya. Dia tuh tanpa-tanpa pelakor ya. Ya ampun, kehidupan di Indonesia kayak gini ya, lain sama di Thailand. Kalau di Thailand tuh bebas, gak ada kayak gini. Makanya lu kerja di Thailand ya? Ya iyalah, karena aku nikah sama yang punya pengusaha. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. 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 Terima kasih banyak ya udah diundang di sini. Ayo coba. Aduh, gimana sih duduknya? Pasti ya, baru pertama kali pakai sarung ya. Sudah lama kok. Kamu kenapa sih duduk di sini, kan ada tempat lain di mana ya, gitu kan bisa kan? Di situ malas sempit kan? Pas. Ya udah. Kan di sini kan ada kedekat sih. Kampungan banget. Iya, tadi aku dijemput Vivi. Ih. Koker banget sih kamu Reva sama Reva kamu ngapain? Tari kamu sehat? Sehat alhamdulillah. Sekarang berubah banget ya penampilannya kayaknya dulu. Oh. Kayaknya udah ditambah. Hai Pak Peri, ingat saya? Udah, duduk. Ini makan aja. Ini ada Reva. Iya, Reva istri aku. Udah cocok banget, otak banget lah. Iya. Jadi, dia ambil anak kamu. Iyalah, anak aku. Wah. SMA kita dulu gak deket. Tapi sebentar, sebentar. Apa kata kalian? Istri aku. Pantes dong. Pantes istri. Wow. Cocok. Apa? Ini sih. Ada apa? Ini ada sama Dina dulu. Ini paling gak usah heran deh guys. Ya udah kita lanjut aja yuk. Kamu berani-beraninya ya mainin kepala aku? Mau dijorokin tadi. Guys, guys. Masuk mana rasain sambel di mulut lu. Sayang sakit. Fin, jangan deket-deket dong. Udah. Kita mau reuni. Wih. Udah. Kita mau reuni kan mau silaturahim nih kan. Ya udah, kita mau santai-santai di sini. Ya ayo, makan. Lu mau makan? Apa jangan makan nih. Tapi enggak banget tahu outfit kamu. Mary, diem lu. Oh, ya udah, aku jelasin. Tolong dong, sayang ini kita ini mau reunian ya. Bukan mau tahlilan di sini. Ayo, Jadi, by the way, aku juga pakai hitam ya. Sorry guys. Aku pakai baju kayak gini. Tadi kan ada undangan dulu. Jadi aku gak sempet salin. Jadi kesini. Dia juga sama Vivi karena aku gak bisa. Karena aku sibuk gitu. Ya sekalian deh doa makan. Lapar. Kamu jauh-jauh dari Thailand. Ya ampun. Kemarin kayaknya kamu di Jerman deh, Bo. Hari tambah cantik ya. Siapa namanya? Nama panggungnya siapa namanya? Intan Anaconda. Intan Anaconda. Sekarang jadi Intan. Lalalala gitu-gitu. Kira itu ganti Intan. Intan Anaconda. Biasalah kan. Transformasi gitu. Intan, ini Mas Odoy lagi jomblo. Hah? Lagi jomblo dia. Ini Mas Odoy. Pas banget tuh. Apa dong? Sama Odoy. Banget. Seng, kamu yang cemblangin, Seng. Jangan sembarang kalau ngomong teman gua tuh. Odoy. Ge. Kamu ngapain deket-deket sama Intan? Bacarnya kamu kan Vin. Iya, bajunya juga ikut-ikutan lagi. Ini juga makan sudah habis banyak. Belum dimakan. Lucu ya mereka. Iya. Bisa nih orang kok pindah aja. Tadi ya kayak gitu aja. Ya udah, santai aja. Kita kan mau reuni. Apa oh ya sayang, ini kamu lupa, ini si Mary. Tau lah, Mary. Siapa Odoy, sih yang gak tau sama Wawan aku? Bikin. Itu Mas Dikai. Siap. Mbak Fariza. Ya pasti kita Adel, Didan, Wes. Masih ingat semua kok. Mungkin dia gak tau sama aku. Lu Faina. Faina ya kan? Iya. Kenapa? Habisin dulu makan baru ngomong. Tapi ngomong-ngomong, kenapa, ini cocok sih berdua. Iya emang cocok karena aku udah suami istri sama dia. Pasangan yang saat miskin. Ngomong-ngomong. Bentar, gua. Mary, aku gak pengen kamu ngerusak suasana reuni kita. Iya. Ngerusak? Ngerusak apa? Gak lah. Aku ngomongnya realita dong. Kita itu sama-sama dewasa, gak usah lah buka kayak gini. Yang ngebully ini siapa sih? Mereka gak rasa gak kalau dibully. Jadi daripada kita tengkar kayak gini, aku nih sengaja datang ke sini buat mau ngundang kalian di acara 4 bulanan bayi aku. Nah, sekalian. Kalian jadi nggak usah undangan ya, aku langsung secara lisan aja. Kalian mau dateng kan? Gak niat banget ya buat undangan. Dari? Gak ada ini, gak ada dana. Tuh. Ya enggak, ini kan lebih efektif gitu kan? Ya soalnya kan undangan yang mahal kayak gitu.
Tuh kan, gua mau ngomong sama kayak di Thailand deh. Kalau di Thailand udah kayak gini. Emang gimana kalau di Thailand? Kalau di Thailand itu bebas. Gimana sih bahasanya Thailand tuh? Hei. Tang Yung, hei. Gitu. Ya. Ngomong gantian, ngelotot sajanan gua nih. Ya ya ya, bapak. Sebel gua. Ya kamu makan terus. Apa nak Konda? Makan terus kamu. Bapak kok nak Konda? Ada aku jadi gemuk deh. Masya Allah. Lu miskin tapi lu punya tanggung jawab dia. Dia berani tanggung jawab untuk anak haramnya dia. Anak haram, anak haram, main-main. Emang bener? Ya ini halal kok. Bentar, gue kasih tahu. Gue bukan gak mau ngasih undangan kalian, cuma gue kasihin aja sama dia. Takut malu ntar. Oh, lihat kamu bagus sih. Dan gue baik sama dia. Ge, kamu gak lagi mabuk kan? Ngapain lu mabuk? Gak lagi make kan? Eh, lu udah sembarangan kalau ngomong. Ini ayo coba, maaf dulu. Gitu. Tapi ya, habisin. Untung aja kamu putus dari Reva dan kamu dapetin Adel yang lu. Ada yang mau tambah lagi gak? Aduh, ulah, dicelupin sini. Aduh, ini teman-teman sekarang pada beda semua, enggak kayak aku jarang-jarang di Thailand makan tahu sama tempe. Sana coba ngomong tahu. Yang nambah. Intan. Kambing hap. Gua kambing hap. Enggak mau makan tapi dari tadi. Kenapa jadi pindah sih? Tadi kamu tuh. Gua mau nambah. Cuma Mary udah ada makan enggak? Oh, ini makan. Dari diet. Gak usah, aku tak puasa. Kamu sudah ngasih. Kamu kan belum dapat makan, Mer. Ya udah, aku ambilin. Hey, Reva, gak usah sok perhatian deh. Ini bertiga loh. Coba diem kayak Adel, enak deh. Sama kayak di Thailand, diem ayem gitu. Tapi di sini bukan di Thailand, ini Indonesia. Bukan di Thailand lu, aku coba juga. Oke guys, ini langsung makan atau dibuka dulu acaranya? Mau dibuka dulu? Buka Pak Ustaz. Coba dulu Ustaz. Makan, lalu cari pansus aja lu. Karena lu pakai peci. Apaan sih, Ge? Gak boleh kayak gitu. Ya udah dibuka dulu, siapa yang ketuanya kemarin? Ya. Odoy ketuanya ya? Pak Ustaz aja, Pak Ustaz Ferry. Ya berdoa tuh biar anak-anaknya jadi lancar. Berdoa. Ya udah cocok. Di sini aku nendang-nendang nih. Di sini ada Diki soalnya yang bisa doa. Mas Diki. Waduh jangan. Jadi satu jam tar. Oh gitu. Dik, kamu tadi kok diam terus sih? Biasalah. Orang bisa kedua. Jangan kerja terus. Iya. Wawan. Wawan, kamu apa kabar? Kok dari tadi diem sih? Jangan gitu karena dia gelap, kamu baru ngeliat. Adel. Wawan tambah hitam. Sorry, Bu. Oke. Kalau gitu kita buka acaranya ya. Sorry, nunggu lama. Aku yang paling terakhir datang ya, karena masih sholat tadi. Aku juga ketemu sama Vivi di toilet tadi. Ina, kurang. Udah jangan dimakan dulu, Bun. Didoain juga. Udah makan. Disuruh. Gua disuruh doa. Cuci tangan deh. Belum cuci tangan nih. Biarin aja deh. Nafik lu. Kemarin lu kemarin. Pikirin tuh anak haram lu tuh doain. Lu ada nikah lu ya. Kamu sudah makan dulu, sudah habis kamu dulu. Kamu tuh masih pacaran aja, ada kalau orang dibawa kemana-mana. Kalau nungguin kamu baca doa, habis. Kelamaan. Nggak baca doa, cuman pembukaan aja ya, kan? Iya. Teman-teman, jadi Ferry sama Reva udah nyempetin. Makasih banget loh, karena Ferry ini orangnya sibuk banget. Aduh. Aduh, sibuk ngapain sih? Mulung. Atau jadi... Guys, please ya. Kalian nggak tahu? Sibuk tukang dong. Parkir. Iya, bener-bener. Atau cuma jadi... Mary, tidak boleh. Sipi, kalian nggak tahu Ferry siapa? Siapa? Ya, udah, nggak apa-apa, santai. Iya, oke. Enggak, karena dia baru pindah. Spiderman. Udah. Udah nggak apa-apa, pindah rumah. Santai. Oh, rumahnya digusur okay. Atau nggak bisa? Makanya dong kalian dengerin dulu. Nggak bisa kontrakan. Itu persepsi kalian, ya udah, nggak apa-apa. Kita kan kesini niat silaturahmi, kita saling dia mengingat. Masa-masa dulu waktu SMA kan? Oh iya, masa-masa SMA waktu kamu culun banget. Iya apa-apa. Udah. Enggak berdoa sih. Mungkin ya kelamaan kalau berdoa. Jadi aku mengenalin Reva ini istri aku. Jadi tadi aku enggak sempat jemput, minta tolong Mbak Vivi untuk jemput karena memang aku lagi sibuk. Iya kan? Apalagi kalian mama lo di luar kota dan berhubung Ferry baru dipindahkan ke sini, makanya aku ngajakin Ferry. Kalian kan dari luar kota. Iya. Ngapain? Kerja kuli dia, omongan. Aduh, di sini mungkin enggak punya kerjaan ya, siapa sih yang mau nerima Ferry? Ya. Enggak, aku juga ada misi khusus ke sini. Misi apa? Jadi di antara teman kita ada yang spesial di sini. Oh, iya, ada yang spesial. Siapa? Jadi dia seorang pengusaha sukses. Aku kenalin ya, pengusaha sukses. Intan tahu karena Intan lama-lama ini habis. Ya, Tan. Elot. Lu diajak ngomong tuh. Hah?
udah tahu kan misi kamu apa? Iya, iya. Ya, benar. Dari tadi kamu pendekatan terus. Kamu biduan? Iya, benar biduan. Tanya sama Pak Ferry, saya nyanyi di Thailand. Ya udah, kalau gitu langsung rangkul aja. Oke? Okay? Di depan udah ada semuanya. Tinggal kamu rangkul aja. Maksudnya sih? Okay, tapi enggak apa-apa, dia kan masih tetap teman kita. Aku tuh iya. Gimana nih? Fer, jangan-jangan. Ya udah, Intan langsung di. Gimana Pak Ferry? Peluk aja. Makan apa dianu dulu Pak Ferry? Kok makan dulu sih? Makannya entar lagi aja. Kalian ngebahas apa sih? Oke, aku kasih tahu. Nanti. Aku kasih tahu. Makanya kalian dari tadi jangan nyerocos. Kan capek. Ya udah, Intan ini sebenarnya oke. Bentar gua mau toilet. Sini kamu. Edoannya juga aja. Enggak apa-apa. Emang kenapa kalian, Jen? Ada polisi. Lu apa maksudnya? Ini ada apa? Oke. Sorry saya. Ini harus kayak gini. Jadi, GG ini adalah inceran kita. Inceran apa? Eh benar, kita dengerin dia pengedar. Hah? Dia pengedar narkoba. Wah. Iya, dari tadi tatapannya kosong. Iya, apaan sih? Itu gak jelas dari tadi dong. Udah. Kamu pergi. Ya udah, bawa aja, Tan. Jadi Intan tuh bukan waria. Terus? Intan itu tetap hari kayak dulu dia nyamar. Iya, dia intel. Oke. Okay. Kamu gimana sih? Terus kamu kok bisa tahu sih? Kalau dia itu kamu siapa? Bisa. Pengedar narkoba. Ya udah. Vivi sama istriku aku tahu aku siapa. Iya, dia komandan polisi baru dipindahin ke sini. Nah, aku pengedar intel di sini. Makanya aku bilang kan dia dari luar kota. Berhubung dia baru pindah, sekalian aku undang. Dia tuh jadwalnya padat banget. Fer, balikin cowok aku, Fer. Dia punya utang sama aku. Gak bisa, ini adalah tugas. Jadi kamu mohon maaf karena ini, Fer. Iya, sorry. Aku pakai momen ini untuk itu karena memang hanya ini aku bisa buat momen. Oke? Jadi kalian tahu kan siapa dia, siapa Reva maksudnya, siapa aku. Jadi itu buat pembelajaran, minta tolak balikin cowok. Yang berapa. Dari awal ngebully Reva, ngebully Ferry. Jadi beneran, dia ini? Ya, betul. Emang tadi drama. Halo Bang Wawan, nah Bang Wawan ini juga intel kita. Nah, Mas Wawan nih, diem-diem itu dia intel. Ya. Yang bilang dia cybernya. Iya, dia cyber kita. Jadi, ya dia sudah melacak semuanya situ. Kalian tuh hebat-hebat ya sekarang. Kebetulan kita temenan, jadi satu. Pak Ferry, beres. Makasih banyak ya. Kamu memang hebat. Makanya kenapa aku bilang? Balikin cowokku. Aku minta maaf ya udah ngacauin acara kali ini. Enggak. Kita yang minta maaf karena kita enggak tahu apa-apa. Kan malu kalian. Ya udah, misi aku udah selesai. Jadi kita lanjut aja acara kita ya. Ya udah. Okay? Ini buat pembelajaran biar kita enggak salah jalan ya. Mau ngapain aja enggak salah pilih teman juga. Gimana kalau kita lanjutin aja? Ini anak-anak yang lain pada belum datang. Ya udah. Entar nasi kamu mau habis udah tuh. Untuk makanan kali ini biar Ferry sama Fian bayar ya. Tadinya aku yang bayar. Enggak usah Vivi. Lagian kamu udah baik banget. Lagi. Nambah ya. Keren banget. Yang mau dibungkus boleh. Boleh. Terima kasih banget ya. Pokoknya all menu hari ini buat kalian semua. Gimana? Cocok kan aku jadi. Boleh dibungkus, oke? Eh bentar, berarti nama kamu enggak jadi Intan. Enggak. Hari. Hari Budianto. Sebenarnya dia cuma nyamar doang gitu kan. Ayo makan. Ya udah kalian makan, kita yang terakhir semuanya. Kalian ini untuk kepindahan saya ke Bondowoso. Oke. Selamat ya, Fer. Enggak mana ada kesurupan. Enggak ada. Pi, kamu tuh gak usah galau-galau lagi ya, Pi. Jangan sembarangan. Iya. Bodoh sekali. Ya udah kok sama Ode aja, ada Ode ya. Nah. Jangan, ada ibu ya aku. Intan, inget loh, kamu polisi loh, jangan tampakkan. Ya ampun. Peran kamu tuh cuma hari ini doang ya, jangan keterusan. Tapi gimana aku sudah anu kalau doang. Enggak boleh. Ya udah kita makan aja sama. Hari Budianto, pimpin doa. Dan, serius jadi sama ini?
Iya dong. Doa selamat ya Didan. Nanti kalau nikah diundang ya. Oh, semoga Vina mendapatkan gantian terbaik dan Farida juga. Insyaallah. Ini di sini ada Vin, ada Mas Odo, ada Mas Wawan, ada Mas Dikai. Tinggal pilih kamu yang mana. Dan nanti ya. Ayo main seragaman juga dong. Seragaman juga ada Bang Ipul. Nanti. Boleh ya? Boleh, boleh. Lagian dia juga masih single kok. Adoy, kita nikah dong. Mary ini udah punya pacar? Belum. Fariza? Belum. Oh ya udah sama Wawan. Belum punya banyak. Dong. Kamu ada anak buah ya? Oh, ada. Zen. Oh, Zen. Iya. Ada. Atau sama Edo gimana? Aku ada dua kok. Tiga ini aja dah. Sama Pak Wawan. Ya, itu. Oke, udah kita makan. Ya udah kita makan yuk. Siap. Udah nih nasi saya mana? Oh iya. Tapi ini yang amat menarik semuanya. Iya. Aku menunya kena yang buntut ini. Ya, ada yang pantat deh kayaknya. Oh. Tapi enggak apa-apa, yang penting halal kan? Iya, benar. Yang aku yang mana? Yang kamu yang mana? Yang ini aja kamu enggak apa-apa. Orang hamil enggak boleh makan pantat. Oh, gitu. Ini. Dari makan. Dari makan. Udah nih makan. Inilah belum. Ini. Udah. Ini buat kamu langsung. Makasih. Kok tiba-tiba kamu baik gini sih? Iya, kan teman. Kita kan teman ya, Reva ya. Teman-teman tadi ngebunyi. Oh. Udah enggak apa-apa. Ayo langsung makan aja. Yuk, mari kita makan. Oke, makan aja kalian sepuasnya, kita yang bayar. Makasih. Hey, kalian nggak makan nih? Cyber mulu. Nah, itu makan komputernya itu. Tahu aja. Oke, seperti yang Reva bilang tadi, jadi kami undang untuk ini 4 bulanan anak kita. Siap, John. Siap, nanti. Jangan lupa kadonya ya. Dan. Enggak apa-apa. Dan Intan. Sakit mulu. Intan kayaknya juga janji deh sama aku. Janji apa? Ya dia mau beliin baju bayi. Ah, boleh kan? Yang banyak hari. Bulan depan gajinya ini loh, double loh. Iya, bonusnya banyak. Oke. Ya udah, kita lanjut makan ya. Sorry udah ganggu acara ini. Dan lapar dan kita doakan untuk Mas GG agar dia insaf dan segera keluar dari penjara. Amin. Nah, kita makan yuk. Oke. Enggak mau.